Allah tuh maha pencemburu. Kalau orang banyak ngejar dunia, sementara ibadahnya sedikit, itu dilebihkan dulu oleh Allah ibadahnya. Jangan-jangan sekarang duha, begitu dapat, besoknya nggak duha lagi. Maka dilihat lagi besoknya nih, duha lagi nggak nih? Malam tahajud lagi nggak nih? Karena itu saya berikan kepada Anda satu rahasia ya. Kalau Anda sudah berikhtiar dengan ibadah, Anda duha, malamnya tahajud, besoknya kerja, belum dapat. Kalau Anda ingin kaya, pertama, ya mesti usaha. Kerja. Ikhtiar. Gunakan secara maksimal anugerah yang Allah berikan kepada kita. Manusia itu istimewa, mulia. Bahkan semua yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah untuk berkhidmat kepada kepentingan manusia. Tujuan pokoknya untuk ibadah kepada Allah. Jadi ini bisa ditundukkan. Silahkan, Masya Allah yang di laut begitu dalam, dibor sama manusia. Sampai nyari minyak tuh bisa ke laut. Teknologi apa yang bisa dibuat manusia? Bumi bisa ditembus. Ya, bahkan bisa bikin pesawat terbang. Gak kebayang dulu seperti itu. Bikin bangunan tinggi, hewan bisa tunduk macam-macam segala. Allah tundukkan semuanya. Jadi, kita ini istimewa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di kepala kita ada pikiran akal kita. Semakin akal itu diasah, semakin kuat, semakin tajam, semakin kreatif, semakin mudah berusaha, berkarya. Karena itu, sepanjang kita berikhtiar, mau usaha aja dapat rezeki. Ya. Tapi ingat ya, rumusnya begini. Jangan langsung disimpulkan, begitu langsung usaha, otomatis turun saat itu. Belum tentu. Nanti Allah akan melihat. Ya, melihat apakah dalam usaha ini ada semangat untuk mendekat kepada Allah. Ya, kadang-kadang misalnya begini, ada orang usaha sambil doa dulu, sholat duha, terus usaha. Keras doa zikir apa pulang-pulang gak dapet kan? Ada yang begitu tuh, yakin saya. Kenapa? Salah satunya karena Allah ingin melihat yang lebih dibandingkan dari pekerjaan dunia itu, bekal akhirat. Ya, kalau dunia mah sekarang dapat, besok bisa habis. Dapat 100.000 beli pulsa, besoknya habis. Terus kalau pulsa hidupnya meninggal, wafat, untuk akhiratnya mana? Makanya kadang-kadang yang dilihat oleh Allah paling maksimal itu ibadahnya, karena itu bekal yang hakiki untuk pulang. Allah tuh maha pencemburu. Kalau orang banyak ngejar dunia, sementara ibadahnya sedikit, itu dilebihkan dulu oleh Allah ibadahnya. Jangan-jangan sekarang duha, begitu dapat, besoknya nggak duha lagi. Maka dilihat lagi besoknya nih, duha lagi nggak nih? Malam tahajud lagi nggak nih? Karena itu saya berikan kepada Anda satu rahasia ya. Kalau Anda sudah berikhtiar dengan ibadah, Anda duha, malamnya tahajud, besoknya kerja, belum dapat, besoknya kencengin lagi. Tambah lagi duhanya, sholatnya tingkatkan lagi. Demi Allah saya katakan, maka semua rezeki yang Anda kejar itu diusahakan dari hari pertama akan diakumulasikan oleh Allah dan ditambah keberkahannya. Jadi jangan kira kalau hari pertama Anda berusaha belum datang rezekinya, jangan dikira nggak turun. Boleh jadi Allah akumulasikan nanti dengan hari kedua, dengan hari ketiga, tiba-tiba datanglah rezeki yang tidak kita duga nilainya. Dan kadang-kadang manusia lupa kalau itu kumpulan dari pekerjaan dia dari hari pertama. Ya, jadi yang Anda simpulkan begini, ada orang nggak sholat, nggak apa, langsung dapat di hari itu. Ya mungkin yang dia kejar dunia aja. Keadilan Allah berlaku, kamu nyari dunia, ya udah dunia. Akhirat nggak dapat apa-apa. Baca lagi Qurannya. Quran surah kedua ayat 200. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Ada sebagian manusia yang cuma nyari dunia, akhirat nggak dia pikirin. Dia nggak peduli dengan mati, dia cuma takut dengan miskin. Yang penting kaya dunia. Besok, ya gimana nanti? Kita balik, nanti gimana? Mau bekerja, tiba-tiba masuk pekerjaan, sama bos dilarang sholat Jumat. Ayo, pernah nggak ada kasus seperti itu? Lama-lama nggak boleh sholat. Lama-lama disuruh keluar dari Islam. Tuh, pernah gaji nggak seberapa. Gaji cuma 1.5 juta, ya Allah dilarang sholat. Apa Anda tega menukar surga Anda? Besok-besok wafat. Wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ada orang yang ingin seimbang, dunianya oke, akhiratnya mantap. Karena itu dia sebelum kerja dia doa, ya itu yang diimbangkan oleh Allah. Akhiratnya supaya abadi. Kaya dunia, akhirat juga mesti mewah. Jangan sampai kaya dunia, akhirat nestapa, itu tidak diinginkan. Allah itu maha kasih. Ya, begitu cara membacanya. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan pada kebaikan? Nunjukkan saja. Falahu ajruhu misla ajri fa'ilihi, dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Min ghairi an yankusa min ajri syai, tanpa dikurangi sedikit pun ya. Jadi kalau ibu misalnya
tunjukkan kawan nih, dibuat di status. Itu begitu dilihat oleh orang lain, ibu dapat pahalanya.